Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi salih-salihah. Di pagi yang cerah ini, Ibu Guru berharap anak-anak Ibu Guru semuanya dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum mulai belajar, Ibu Guru ingatkan kembali salih-salihah untuk mandi, sarapan, dan juga salat duha. Jika sudah dipersiapkan semuanya, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucap lafaz basmalah dan doa sebelum belajar. Angkat kedua tangannya, kita berdoa memohon kepada Allah supaya dimudahkan dalam pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, Soli dan Solihah, hari ini kita akan belajar doa dan hadis. Masih ingat ke anak-anak Ibu Guru materi yang sudah dipelajari pada pertemuan kemarin? Ya, hebat! Temuan kemarin kita sudah belajar tentang hadis keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar doa ketika turun hujan. Ibu Guru berharap Soli dan Solihah semuanya dapat menghafalkan dan menghafal doa ketika turun hujan dengan benar dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, marilah kita dengarkan bersama cerita tentang Kak Diva dan adik Lala. Ya, hujan. Tidak bisa bermain dengan kawan-kawan. Kenapa, Lala? Kelihatannya sedih. Lala sudah janji bermain dengan teman-teman, Kak. Tapi turun hujan. Lala, saat ini beberapa daerah di negara kita sudah memasuki musim penghujan. Hujan turun hampir setiap hari dan mulai membasahi daerah di lingkungan sekitar kita. Sebagian orang ada yang bahagia menyambutnya. Namun tidak jarang ada juga yang mengeluh karena hujan turun begitu lebat. Lala tahu tidak, sesungguhnya hujan itu salah satu pertanda kasih sayang dari Allah yang harus kita syukuri. Hujan juga merupakan salah satu rezeki yang Allah turunkan bagi seluruh makhluknya yang ada di bumi ini. Mulai dari manusia, hewan, hingga tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk bersyukur saat turun hujan. Mungkin saat ini Lala sedih karena tidak bisa bermain dengan kawan-kawan. Tetapi di sisi lain, ada seorang petani yang sangat menunggu turunnya hujan karena akan mulai bercocok tanam. Oh, begitu ya, Kak. Tapi kalau hujan terus, nanti banjir dong. Terjadinya banjir di suatu daerah itu karena ulah manusia sendiri. Ada banyak pohon-pohon ditebang sehingga tidak bisa menyerap air hujan lagi. Dan ada banyak sekali sampah di sungai sehingga menghambat aliran sungai. Yang akhirnya terjadilah musibah banjir. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita, ketika turun hujan, hendaklah kita banyak berdoa
memohon kepada Allah supaya hujan yang turun membawa berkah, bukan membawa musibah. Allah sudah tahu belum doa ketika turun hujan? Belum, Kak Diva. Doanya seperti apa? Kalau begitu, Kak Diva ajari ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan yang Engkau turunkan ini membawa manfaat. Amin. Dari cerita tersebut, adakah solih-solihah yang masih mengeluh ketika turun hujan? Mulai saat ini, mari kita hilangkan kebiasaan tersebut. Ketika turun hujan, sebaiknya kita banyak berdoa kepada Allah. Karena hujan adalah salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Dan hujan yang turun adalah salah satu keberkahan bagi seluruh yang ada di bumi ini. Baiklah, Soli dan Solihah, berikut ini adalah doa ketika turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan yang Engkau turunkan ini membawa manfaat. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu guru berharap Soli dan Soliha semuanya dapat menghafalkan doa ketika turun hujan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ibu guru berpesan kepada Soli dan Soliha semuanya untuk menjalankan sholat lima waktu, murojaah, dan membantu kedua orang tua di rumah. Baiklah Soli dan Solihah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.